Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Montir Desa Lur. Yang menonton video ini semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta rezeki halal barokah Lur. Yang sedang sakit semoga penyakitnya segera diangkat. Ya, untuk video kali ini saya tidak akan membenahi motor Lur. Saya ingin mereview CB kelangenan pribadi saya Lur. Ya, mungkin video ini bermanfaat untuk yang mau membangun CB dari nol Lur. Ya, pertama saya mempunyai motor CB ini dari bengkel teman saya Lur. Bengkel teman saya itu mempunyai dongkrongan motor CB ini. Yang saya beli itu 2.750.000 Lur. Itu ada rangka, nomor mesin sama surat-surat komplit Lur. Asli CB tahun 76. Dan alhamdulillah sekarang sudah ya wujud lah Lur. Udah buat nongkrong-nongkrong udah pede lah. Untuk kali ini saya mau mereview motor ini dari bagian depan dulu Lur. Bagian depan saya menggunakan skok depan punya Ninja R. Dan selebar depan punya Ninja R custom Lur. Terus pengereman piringan saya menggunakan Taco Bell. Kalipernya saya punya Nissin bawaan motor Mega Pro Primus. Karena rimnya itu enak empuk Lur. Ya, terus ke atas bagian setir Lur. Bagian setir saya setang menggunakan setang Vixen New. Untuk speedometer saya menggunakan Vixen New juga Lur. Full digital. Untuk apa ya, holder kanan kiri, holder kanan saya menggunakan Ninja R. Holder kiri saya juga menggunakan Ninja R Lur. Untuk spion saya menggunakan Daytona. Untuk batok lampu sama lampu punya L2 Lur. Musik.
Untuk reteng itu belian, Lur. Untuk tangkinya masih bawaan motor CB Gladek, Lur. Punya Gladek tahun 73. Tutup bensin saya menggunakan ori tutup diesel Honda. Dan untuk klaksonnya saya menggunakan GL100 bak pau tapi repo, Lur. Karena yang ori itu mahal, Lur. Bagian jok saya menggunakan jok anti gembes. Tapi padat, Lur. Ini di Surabaya jok saya bikin ini. Dan bawaannya stainless, Lur, anti karat. Bagian bok aki custom. Untuk rangka masih orinya, Lur. Tapi saya udah bikin bekel panjang ini. Bagian shock belakang saya menggunakan Tiger Evo original tetelan motor, Lur. Untuk post step belakang saya menggunakan Absolute Revo. Knalpot saya menggunakan begundal Sibiori, Lur. Dan untuk selebar belakang saya menggunakan selebar CB125. Untuk bagian lampu belakang saya menggunakan lampu kodok, Lur. Ratingnya sama yang depan. Untuk bagian roda-roda saya menggunakan depan menggunakan
velg TK Japan ukuran 185 lur, dan menggunakan ban soft compound 90/80. Belakang menggunakan velg TK Japan dan menggunakan medium ban, menggunakan medium compound ukuran 90/80. Velgnya ukuran 185 sama yang depan lur. Untuk lengan ayun arem saya menggunakan KC custom lur. Dan tromol depan saya menggunakan punyae Yamaha original, punyae motor Jupiter lur. Bagian tromol belakang saya menggunakan Yamaha Eric King original. Dan bagian standar 2, jagrek standar 2 saya menggunakan Scorpio original. Untuk bagian rem, pedal rem saya menggunakan KC saya custom lur. Dan sekarang di bagian mesin, untuk blok kanan kiri saya menggunakan CB100 original. Bagian kop sama burengnya ini punya Tiger lur. Untuk crankcase Tiger, rasio Tiger, rongsel Tiger lur. Intinya mesin ini full Tiger, standar Tiger lah. Bagian karburator saya menggunakan karburator Ninja R original. Untuk gear saya menggunakan triple S lur. Gear set saya menggunakan triple S, rantai menggunakan Wilwood.
awal mula saya mendapatkan CB ini di tahun 2015 kalau enggak 2014 lur. Saya beli dalam keadaan ya seperti rosok lur. Wong adanya cuma apa itu rangka surat sama nomor mesin lur. Enggak ada itu apanya ya? Wujud pit itu enggak ada lur. Terus untuk motor ini sudah berganti warna itu 3 kali lur. Yang pertama saya membangun ini itu tayang. Terus yang kedua itu oren. Dan yang terakhir ini lur, merah, tapi tangki udah ganti 2 kali lur warnanya. Masalahnya ya ini sedikit cerita itu gimana ya lur, motor ini nggak bakal saya jual lur, masalahnya kenangannya itu banyak lur, kenangan-kenangan pahit dulu lur. Tapi ya nggak usah saya ceritakan ya lur, namanya juga kenangan itu ntar kalau diingat-ingat malah pusing lur, pusing lur.